Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti jawab salah aku. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa kita orang berdua je kali ini? Biasa ni dengan Boni. Dan biasa aku dengan semua orang. Okay. Kau murah. Aku murah gila. Okay, macam ni. Sebenarnya kita nak cerita ni sebab orang pun dah lama tertunggu-tunggu. Orang tertunggu-tunggu video kita kan. Yalah, kita kan penyamun eh. Jadi kepada yang tertanya-tanya, kemana kita menghilang? Sebenarnya kita masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. Yang kawan-kawan lain, Aman Wan, Awi, Rafael, Awi, Rizal, Reza, Azam, Boni, Akil, semua sibuk dengan kerja. Memang sangat sibuk. Kita orang hari ni ajak diorang kat sebenarnya. Akhirnya kita orang je yang datang. Jadi maka sebab itulah dah, sebab dah lama tak jumpa. Kita orang ada juga jumpa tapi memang tak ada buat video pun. Memang jumpa sekadar jumpa. Jadi kan ni kita nak buat macam comeback lah kan. Comeback lah. Sempena kerajaan baru, kita orang nak buat comeback. Apa pasal kita punya, sayang lah kita punya subscriber dekat YouTube pun dah dekat 1000 kan. Macam hampir lah. Kita pun adalah follower kita walaupun kita tak ramai sangat. Jadi kita adalah orang macam tanya, dah lama tak buat video. Adalah orang yang tanya. Sayang sebenarnya penyambung ni, sebab tahun ni dah 6 tahun. 6 tahun. Okey. Saya kalau nak kata ulang tahun tu bulan depan. Yalah, bayangkan daripada kerajaan Najib ke kerajaan Mahathir, kita bertahan. Tapi masa kita jumpa dulu, patlah. Even Najib lah. Ya kan? Aku PM dan komik. Anda PM dan komik, yes. Kami berjumpa semua ni, bukanlah semua. Sebab kita dah berjumpa member ni sebab Najib tak? Terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri Najib. Ada itu antara Datuk Seri Najib punya sumbangan lah. Pada penyamuk eh. Boleh masuk ke dalam ni? Boleh lah. Okey, boleh lah. Yalah, kalau tak ada event tu mungkin kita tak berjumpa. Kan? Patut kita buat nama, patutlah nama penyamun ni. Kau ajar. Eh tak. Dah, jangan gelak. Okey. Jadi kita nak buat comeback. Tapi mungkin kita dah jarang lah buat video-video macam short film ke apa macam dulu. So kita starting dengan vlog. Mungkin kita akan fokus vlog lah. Kita akan fokus vlog lah kali ni. Dan vlog kita ni kita akan beri nama PI Vlog. PI Vlog tu stands for Penyamun Ink lah. So kalau kita nak nyamuk aim vlog macam panjang sangat kan. So kita PI vlog dan tajuk apa kita nak buat hari ni, apa kita nak buat hari ni. Mungkin kita akan ada buat challenge. Mungkin challenge ke okay. Macam macam memang tak lah. Macam menyelam dalam air berapa makan coklat paling cepat. Makan kau lah benar. Tak, aku makan laju. Makan laju, lagi laju daripada aku. Boleh lah, lagi nak buat. Nak makan apa? Jangan makan sizzling apa? Coklat lah. Best juga. Okay, tengoklah macam mana nanti. Tapi ini sebagai intro kita lah. Dan kepada korang yang masih merindui logo kita, kita ada kita ada dua logo. Maksudnya logo pertama kita yang macam ni lah. Tring, aku keluarkan logo dia. Ini logo pertama. Lepas tu kita nak buat rebranding balik. Kita buat macam nampak yang merah-merah tu eh. Kita rebranding balik. So kita dah buat keputusan untuk kekalkan balik logo kita kepada yang pertama, yang macam ni. Ting. Yang pertama tadi lah. Jadi kita macam kesayang sebenarnya logo tu. Betul, betul. Sebenarnya logo tu kan? Sorry. Logo tu walaupun dia macam tak up to date sangat dengan logo-logo yang ada sekarang kan. Dia punya design dia. Tapi dia lebih ada soul lah. Soul, soul. Song, song, song. Itu je. Okay. Jadi itu je lah. Korang harap-harap korang support lah Penyamun Ink selalu. Yeah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
PI Blog. PI Blog. Teruk, teruk gila gaya. Tak boleh nak buat P, tangan pegang P. I Blog. Atas tu, no gini. Bye. Bye.